Hai semua, kembali lagi channel aku Herun Anissa. Kali ini seperti biasa lagi, aku haul di Shopee yaitu masker. Ini maskernya non medis tapi harganya worth it dan bagus banget. Setiap video nanti aku jelasin tipe maskernya. Kebetulan paketnya udah datang. Mari kita unboxing. Kalau untuk packingan dari paketnya sendiri, ini cuma dilapisin dengan plastik biasa aja ya, karena ini mungkin masker jadi aman-aman aja. Nah, seperti ini tampilannya. Aku beli 3 masker di toko yang sama. Kebetulan ini juga dapat kotaknya, jadi kita rakit dulu kotaknya baru nanti ditaruh maskernya ke tempatnya, jadi biar lebih rapi. Ini kebetulan sudah aku rakit dan sudah aku masukin juga ke dalam kotak ketiga-tiganya. Nah, ini satu lagi KF94, ini yang bungkusannya plastik ya, jadi semua maskernya itu tertulis non medis. Jadi ini bagus banget buat kita sehari-hari untuk pergi kemana-mana, karena maskernya itu enak banget dipakai. Ini isinya semuanya masing-masing 10 pasang ya setiap maskernya, dan setiap keterangan dari kotanya itu dan bungkusnya itu sudah ada keterangannya tentang maskernya itu. Jadi ini maskernya non medis ya, bukan masker medis. Nah, ini yang pertama itu masker KF94. Ini bungkusnya plastik, tapi plastiknya ini tebal dan ini non medis. Lapisnya itu 3 lapis, isi 10 pasang. Ini bentuk maskernya seperti reel, seperti gambar. Jadi setiap ininya sudah ada keterangannya ya. Nah, ini maskernya itu warna abu-abu. Yang khusus warna abu-abu ini harganya Rp12.500, isi 10 pasang. Jadi ini plastiknya juga bagus, jadi kalian bisa buat misalnya mau taruh dalam tas untuk stok. Nah, ini warna abu-abu dan talinya juga abu-abu. Untuk isi dalamnya itu warna putih. Ini 3 lapis ya. Aku senang banget pakai masker kayak gini karena maskernya itu benar kedap udara tapi nggak bikin engap. Jadi kalau kalian cewek-cewek pakai lipstick, lipstiknya itu nggak nempel gitu. Dan juga modis juga kan. Jadi kalau sudah pakai atau kalian mau makan, jadi lebih enak kan tertutup seperti itu. Jadi nggak terlalu terbuka maskernya bagian dalamnya. Ini untuk yang kedua, KF94, ini non medis juga ya teman-teman. Isinya 10 pasang. Dia seperti yang digambar, tapi aku pilihnya warna coklat sih, tapi talinya yang hitam. Tapi yang ini harganya sekitar 14.000, lebih agak mahal, tapi nggak tahu ya mahal. Tapi kalau menurut aku untuk kualitas dan bahannya itu sama aja sama yang pertama, cuman bedanya di talinya aja menurut aku. Nah, mungkin kalau yang ini lebih nampak aja bagian maskernya. Kalau untuk bagian dalamnya sama-sama yang kayak pertama tadi. Mungkin karena kamera aku terlalu terang jadi nggak terlalu nampak ya. Ini sama kayak 3 lapis kayak gitu, tebel juga, nggak tipis, bahannya pun enak, nggak bikin gatel ya. Cuman bedanya cuman di talinya aja menurut aku. Ini talinya itu hitam, kalau yang ini kan abu-abu. Kalau untuk bahan sama kualitasnya ya menurut aku hampir sama, cuma yang kayak abu itu lebih halus aja bahannya. Kayak ini kayak agak nampak banget kan bagian luarnya itu. Nah, kalau yang berikutnya ini aku beli KN95. Ini yang warna oranye aku beli. Ini 10 pasang juga, cuman yang ini nggak ada keterangnya ini medis atau non medis. Aku rasa non lah ya. Tapi kalau biasa yang medis itu biasanya lebih ke banyak warna putih. Tapi nggak ada tulisannya sih. Beda sama yang pertama, yang kedua tadi. Kalau pertama yang kedua tadi ditulis emang non medis gitu. Sebenarnya aku masih pengen banget beli warna-warna yang lain, cuman karena stoknya habis jadi aku cuma beli 3 ini aja.
Ini harganya sama yang kayak yang pertama, 12.500 isi 10. Cuma yang warna coklat aja yang harganya 14.000. Isi 10 dengan harga segitu menurut aku worth it. Ini keterangan bahasa Cina ya, nggak tahu. Nah, ini untuk kualitas bahannya, ini maskernya tebal. Dalamnya kayak gini, warna putih, lapisannya pun tebal dan enak dipakai juga nggak ngap. Aku senang banget warnanya. Kalau kalian lihat di sini mungkin agak kayak kuning, tapi ini oranye, benar-benar oranye cantik banget. Nah, cuman talinya warna putih. Jadi setiap kotaknya itu, bungkusannya itu ada keterangan dari maskernya sendiri. Jadi kalian tinggal beli aja nanti. Mungkin video aku sampai di sini dulu karena maskernya aku cuma beli 3. Menurut aku ini rekomendasi, kalian tinggal pilih aja dengan warna sesuai dengan yang kalian inginkan. Aku cuma beli 3 karena posisinya maskernya itu udah banyak habis ya. Jadi tinggal beli yang emang stoknya yang ready aja. Ini semuanya aku lihatin ke kalian. Jadi semuanya menurut aku worth it dengan harga segitu, kualitas oke dan tebal. Semoga menjadi inspirasi buat kalian mau cari masker. Terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa like dan subscribe channel aku. Bye semua.